sekarang. Masanya bentar di bawah. 2 3 tangannya begini. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Bagus sekali. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Om Swastiastu anak-anak semuanya. Ini gimana? Om Swastiastu Kak Rena. Sudah. Apa lagi, Bu Tua? Tanya apa? Apain? Lagu boleh, waktunya bercerita juga boleh. Yumna pilih yang mana? Atau waktunya bercerita. Oke, Ibu. Ibu mau cerita? Oke, kita akan cerita. Dan kali ini saya akan dibantu oleh anak-anak. Ada Jardi, ada Tasya, ada Kak Pena juga bantu saya, ada Yumna, ada Kak Kurnia, ada Tantri, ada Mangputra, dan ada Mita. Oke, kita akan cerita. Kalian simak baik-baik. Yumna boleh kalau penasarannya di bawah? Boboin dulu penasarannya di situ. Ya, thank you Yumna. Suatu pagi yang cerah di sebuah desa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak-anak yang sedang berkumpul dan bermain bersama. Mereka sangat senang. Tasya bilang, teman-teman, ayo sekarang kita main pada umpet. Kalau begitu aku yang jaga ya. Iya, iya, kata yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5 aku cari ya teman-teman, kata Tasya. Tasya mencari. Kemana teman-temanku? Mereka di mana ya sembunyi? Itu dia. Aku lihat. Ada yang baju warna biru. Aku tahu itu siapa. Dia cantik sekali. Dia adalah Mita. Mita dapat. Mita ketemu. Aku tahu lagi. Itu. Ada yang pakai baju warna putih si bunga-bunga. Ada dia sedang bersembunyi di balik pohon. Aku lihat rambutnya panjang. Itu adalah Yumna. Ah, Yumna ketemu. Kemana lagi ya teman-teman yang lainnya? Kok ada yang gerak-gerak di sana? Di belakang pohon nangka. Siapa itu? Cantik sekali. Wow, dia kepang rambutnya sangat indah. Aku tahu celananya itu, celana monsternya itu. Itu pasti Tantri. Tidak, ini aku. Itu celana apa? Itu celana orang-orang. Wah, ketemu Tantri. Jadi siapa yang belum ketemu ya, Tasya? Jadi yang belum ketemu itu adalah Jordi sama Mang Putra. Mana ya mereka sembunyi? Ayo teman-teman, bantu aku cari. Itu ribut-ribut. Kalian mendengar sesuatu? Diam. Kok suaranya bergetar sangat keras? Aduh, teman-teman, ayo teman-teman kita berkumpul. Teman-teman kita berkumpul. Teman-teman, dia menuju ke tempat rumah kita. Tidak. Bagaimana ini? Teman-teman, ayo kita kabur, kita sembunyi. Kalian sudah mengganggu tidurku. Dasar anak-anak. Awas kalian berani ribut lagi. Aku akan datang ke sana.
Kita kemana? Siapa tadi yang merampokin rumahnya?